ciblek sawah merupakan salah satu jenis burung kecoa yang berukuran kecil dari keluarga genus Prinia yang dapat dijumpai di seluruh wilayah Indonesia. Burung ini memiliki sebutan berbeda di beberapa daerah seperti perenjak padi, ciblek pare, atau juga dikenal dengan burung cici padi. Meski suaranya tidak sebagus kerabat dekatnya yaitu ciblek kebun, namun ciblek sawah cukup baik jika dijadikan sebagai burung masteran. Ciblek sawah tergolong jenis burung berukuran kecil dengan panjang tubuh sekitar 11-15 cm dengan berat tubuh sekitar 6-9 gram. Tempat hidup dan kebiasaan ciblek sawah sering dijumpai di daerah persawahan, tambak, dan kebun jagung. Burung ini memiliki sifat aktif dalam kelompok kecil dan secara terus-menerus aktif bersuara pada saat terbang. Suara burung ini sangatlah nyaring dan melengking, dan makanan di alam liar yaitu berupa serangga kecil dan larva. Ketika musim kawin tiba, mereka mulai menata sarang yang dibangun di pepohonan kecil dan rerumputan yang rimbun. Masyarakat Jawa mempunyai banyak sekali mitos. Mereka memiliki ikatan sangat erat terhadap lingkungan alam, dan juga mereka sangat memperhatikan kejadian-kejadian yang sebagai pertanda dari alam sekitar. Semua itu berawal dari ilmu titen. Ilmu titen yang merupakan ilmu yang dapat mendeteksi suatu kejadian yang konstan, yang terjadi terus-menerus dan juga berkaitan dengan kejadian lain yang juga konstan berlangsung dalam kondisi yang sama. Banyak orang yang tidak mengetahui ilmu ini, maka ada sebagian orang yang menganggap ini sebagai kejadian yang magis. Tetapi mengetahui ataupun mempercayai adanya kejadian dalam mitos tersebut, itu sudah melekat di benak masyarakat Jawa. Dan salah satu mitos yang berkaitan dengan binatang adalah burung perenjak atau burung ciblek adalah sebagai berikut ini. Orang Jawa mempunyai cara yang unik untuk mendeteksi akan adanya tamu yang datang ke rumah mereka, yaitu dengan cara ketika di depan rumahnya ataupun di sisi kanan rumah terdapat burung perenjak yang terus-menerus berkicau. Itu pertanda akan ada tamu yang istimewa yang membawa kebaikan atau kabar baik. Dan tetapi ada juga tanda bahwa burung perenjak yang berkicau itu pada posisi di sebelah kiri atau di belakang rumah, maka pertanda akan ada tamu yang datang membawa petaka atau kabar buruk. Dan sampai sekarang mitos tersebut masih dipercayai oleh masyarakat Jawa.
Selama ini kita mengetahui burung perenjak hanya digunakan sebagai burung aduan. Suaranya yang khas tak ayal membuat perenjak banyak diburu untuk diperjualbelikan. Dan ini hanya mitos yang kenyataannya belum dapat bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun sebagai orang yang hidup di desa dengan perenjak sebagai nyanyian merdu yang bisa menghibur, dan tiap kali burung tersebut berkicau di sekitar rumah, tak berapa lama pasti ada kerabat yang datang. Terlepas benar tidaknya mitos tersebut, hanya andalah sendiri yang bisa menilai.